Welcome back to my channel. Okay. Jadi hari ini aku mau apa? Mau, oh ya, mau memperkenalkan dulu. Dia. Hari ini aku bikin video ditemenin sama dia, adik online kesayangan aku, Hasongun. Jarang-jarang aku bikin video di sini dengan backgroundnya Hasongun. Tapi kali ini aku mau bikin apa ya, Shopee How Bags, dan seperti titlenya yang aku punya 5 bags. Aku kemarin beli 5 bags di iLook Store, dan tas-tasnya ini harganya semuanya yang aku beli itu di bawah 100.000 rupiah. Iya, wow. Duit 100.000 dapat 5 tas ya. Coba gimana? Bayangin. Itu tas bentuknya kayak apa? Harganya berapa? Di bawah 100.000 dapat 5 tas. Jadi kayaknya nggak usah berlama-lama, langsung aja kita buka satu per satu. Oh ya, jangan lupa ikutin sampai akhir. Karena nanti di akhir aku mau bikin giveaway. Dari semua tas-tas yang aku unboxing hari ini, aku mau bagiin ke kalian buat dua orang kali ya, buat dua orang pemenang giveaway, okay? Jadi jangan sampai kelewatan, ikutin terus sampai akhir. Jadi langsung aja, kayaknya nggak usah berlama-lama, langsung aja kita buka isi paketnya. Ini dari iLook Store di Shopee. Nanti aku taruh linknya di description box. Jadi langsung aja ya, kita unboxing, kita buka. Oke, keras. Oh, ini jadi kayak cuman plastikin biasa gitu sih. Oh. Jadi ini ada 5 tas. 1, 2, 3, 4, 5. Dan aku beli cuman sekitar 80 ribuan aja. Ternyata nggak sampai 100 ribu kemarin aku beli. Oh my God, ini murah banget. Dapat 5. Tapi kita lihat dulu ya dalamnya kayak apa. Karena namanya juga ya 100.000 dapat 5, jadi kita tidak membandingkan dengan harga-harga yang ada di toko. Okay. Jadi di toko offline maksudnya. Langsung aja buka yang pertama. Ini warna burgundy gitu. Aku belinya kayaknya warna apa ya? Ya marun, benar-benar kayak marun, tapi ini lebih datangnya lebih ke ungu. Ungu gitu ya. Okay. Jadi gini guys, ini harganya berapa ya? Ini harganya, oh my God. Oh my God. Seriously, ini cuma 8.500 doang. Ini dapat begini. Ini kayak handbag gitu ya, lebih. Oh, ada tali panjangnya loh. Ini kah? Gimana nih? Oke, kita lihat dulu dalamnya. Dalamnya biasa aja sih, cuman ini dalamnya kayak ada lapisan lilinnya gitu, kayak ada foringnya gitu. Jadi kayak kalau kena air, ini kayaknya nggak merembes gitu deh. Tapi kalau di depan, ini tuh bahannya kayak kanvas gitu. Terus ada kayak ini gini magnetnya gini, nggak ada zippernya, nggak ada resletingnya. Tapi so far okay, but ini kan harganya kayak cuman 8.500 ya. Jadi ini bisa buat naruh bekal kali ya kalau mau ke kantor. Bisa nih buat naruh bekal nih. Taruh aja nih di sini makanan, buat makan siang. So cute. Mini bag, tapi ini lucu banget sih sebenarnya. So cute banget. Ada tali panjangnya juga, cuman ini nanti bisa diatur gitu sih. Ini tas yang pertama harganya 8.500. Oh my God, murah banget. Oke, yang kedua.
Yang kedua, ini warnanya merah. Ini Marhen C. Marhen C gitu sih tulisannya. Harganya berapa ya? Harganya 13.999.000 alias 14.000 lah ya, 15.000 kurang 1.000 dikit, kurang dikit. Oke, ini ada tali panjangnya gitu buat sling bagnya. Sama sih ini kayak buat ditenteng tangan gitu doang sih, ini kecil juga. Ini sama kayak yang ini tadi. Nggak ada zipernya. Terus dalamnya juga kayak ada lapisan lilinnya gitu. Jadi kalau kena air kayaknya nggak merembes sampai dalam. Lumayan besar nih, bisa buat naruh make up, naruh bekal juga, naruh air minum, bisa ditenteng gini, lucu banget sih ini. Merah. Harganya cuma 14.000 aja. Murah banget. Bisa dipakein tali ini juga. Tapi aku lebih suka gini sih, ini lucu banget buat naruh bekal gitu ya, buat kalau mau ke kantor. Oh, lucu banget, so cute. 14.000. Rupiah, murah. Bahannya juga kanvas. Oke. Okay. Yang ketiga, aku ini beli backpack gitu deh. Oh, ini kecil banget ternyata guys. Di foto kayaknya nggak sekecil ini sih. Ini harganya cuma 20.000 doang, 19.999. Oh. Oh, ini udah kebuka gini. Oke, ini kecil banget. Sumpah, ini bisa buat... Oh, kalau kalian mau nonton konser nih, bisa nih. Soalnya mini banget. Mini banget ini. Mini banget. Lucu sih. Cute. Ini ada talinya. Buat tali di belakangnya ini. Oke, bisa dipasang. Ini talinya. Terus kita cek dulu zipernya. Di dalamnya, zipernya oke. Oke, dalamnya. Oh, dalamnya biasa aja sih, nggak ada kayak buat naruh koin gitu, nggak ada. Biasa los gitu aja, los gitu aja. Terus tapi bisa naruh koin di depan sini kali ya, soalnya di sini ada yang kecil gitu, selipan kecil gitu. Ini juga, tapi kalau ini kayak kurang safety, ini bisa deh buat naruh koin. Nih, lucu banget. Ini kayaknya cuma bisa buat naruh dompet sama handphone doang kali ya, sama power bank. Kalau mau nonton konser bisa nih kalian pakai ini. Harganya cuma 20.000 aja. Murah banget. Nanti aku bakalan cobain satu per satu. Ini lucu banget sih. Aku suka sebenarnya. Aku suka. Ini kayaknya ada beberapa warna gitu. Cuman aku nggak tahu. Emang suka warna hitam. Jadi beli warna hitam. Tapi ini lucu banget. Cute. Lucu banget sih. Oke. Okay, yang keempat. Kayaknya aku juga beli backpack deh ini. Aku lupa sih. Udah agak lama belinya. Ini sebenarnya ditanya udah agak lama. Yang keempat. Iya nih. Ransel casual bag. Jadi ini tuh ada beberapa warna gitu sebenarnya, cuman karena aku suka warna hitam. Jadi aku belinya yang warna hitam juga. Casual bag. Warna hitam juga. Ini kayak lebih bisa top bag gitu enggak sih? Ya enggak. Oh, lucu banget nih. Harganya cuman 23.000 aja. 23.000 dapat tas gini. Bisa buat sekolah nih kalau ini. Karena bisa buat naruh buku, ini agak besar. Bisa buat ke kampus juga. Lucu banget. Ini bisa kali ya? Lucu banget. Tapi ini kayaknya bisa buat backpack juga. Ini nanti dipasangin. Gitu apa gimana ya? Nggak ngerti aku mah. Oh, bukan backpack. Say, ini kayak tas lempang aja. Sling bag itu tas lempang ini aja. Nih. Oh, sini sama sini. Oke, kita lihat. Ini di belakang, nggak tahu depan atau belakang. Ada kayak mini pocketnya gitu, ada zipernya, bisa buat naruh koin, naruh pensil, naruh lipstick mungkin. Terus di dalamnya cukup dalam nih, lumayan nih, setangan aku sampai siku nih. Tapi ini bisa ada zipernya di sini, jadi safety banget. Ada zipper di sini ya guys, ada zipernya nih. Zipernya, aduh ini sudah susah nih. Oh, oke.
Zipernya agak takutnya ini rusak. Oke, aku pelan-pelan ya, guys. Oke, ada zipernya. Nih. 23.000 doang. Oke. Banyak kanvas juga. Lucu. Oke, yang tas yang terakhir. Ini aku beli tote bag. Aku suka banget warnanya. Kalem gitu. Ini tote bag. Aku suka warnanya, jadi aku beli warna ini. Ini kayak kuningnya itu bukan kuning yang ngejreng gitu, enggak. Kuningnya tuh kuning bagus gitu, kuning kunyit. Kuning kunyit gitu kan ya. Mustard gitu, warnanya tuh enak dilihat. Kalem. Tapi ini, oke kita lihat. Oh, ini pakai perekat gitu sih, bukan pakai zipper. Terus dalamnya juga kayak ada apa sih ini? Dari kayak furingnya gitu, dari lapisan lilin kali ya, nggak tahu namanya apa. Tapi kayaknya kalau kena air nih nggak bakal merembes, cuman kayaknya masuknya dalam, masuk air dari sini nih, dari atas ya kan, nggak merembesin tapi dari atas nih kayaknya nih. Tapi oke lah. Oh ya, harganya kita lihat dulu harganya. Oh my god, harganya cuma 10.000 doang. Tapi aku paling suka ini nih, lucu banget. Ini bisa buat ke kampus, bisa buat naruh buku dan bagainya. Karena ini murah banget, cuma 10.000 doang. Ini ada beberapa warna gitu pokoknya. Tapi aku suka warna yang ini, mustard gitu. Warnanya enak dilihat. Kuning-kuning ngejreng. Tapi nggak ngejreng maksudnya. Enak banget lihat. Buat ke kampus. Lucu banget, sumpah. Oke. Jadi ini adalah 5 tas yang aku beli. Dengan harga cuma 80-an ribu aja, nggak sampai 100 ribu dari total 5 ini tadi. Aku belinya di iLookStore. Ini dia Instagramnya. Nanti aku taruh di description box. Oke. Oh, belibet banget ngomongnya. Oke, seperti yang aku udah tadi bilang di awal, kalau aku mau bagiin, mau bikin giveaway dari tas-tas ini tadi, aku mau bagiin buat dua orang pemenang. Tapi jangan lupa dulu, kalian yang pertama syaratnya harus subscribe channel aku. Jangan lupa komen di sini dengan format don spasi nama Instagram kamu. D-O-N-E spasi nama Instagram kamu. Misalnya kalau aku don, Eka Yuli underscore A gitu ya. Oke, yang ke berapa tadi lupa? Itu pokoknya tadi yang pertama subscribe, yang kedua komen, oke, yang ketiga, oh iya jangan lupa like juga, share juga ke teman kalian, ajakin juga buat ikutan giveaway ini. Yang keempat, jangan lupa follow Instagram aku, ekayuli underscore A, karena aku bakalan cek satu persatu nanti ya. Kalian udah ikutin peraturan tadi yang aku bikin belum? Nanti aku bakalan bagiin 5 tas ini buat 2 orang pemenang. Aku bakalan umumin di next video atau di Instagram, maybe. I don't know. Tapi pokoknya bakalan aku pilih random ya. Pilihnya suka-suka aku, bukan pakai aplikasi yang acak-acakan gitu. Tapi aku bakalan pilih yang menurut aku mut-mutan aja sih. Kamu semutnya aku aja sih sebenarnya milihnya. Jadi kayak yang aku suka aja gitu ya. Jadi jangan lupa tadi ikutin tadi, nanti kalian boleh komen yang banyak. Jadi nanti aku biar tahu yang benar-benar serius gitu ya. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe karena itu semua gratis. Dan sampai jumpa di Shopee Haul lainnya.